Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kembali di YouTube channel Xvivo ini. Aku mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Dan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe juga dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Di video kali ini aku bakal ngajak kalian makan di salah satu restoran Jepang di Bandung, yaitu namanya Royal Hashimura. Aku bakal bagi-bagi cara bagaimana sih makan all you can eat di Royal Hashimura. Hayo, siapa di sini yang suka minder kalau diajak makan ke tempat restoran Jepang karena takut mahal? Setelah nonton video ini, gak usah takut kemahalan lagi ya. Karena ternyata kita bisa makan sepuasnya dengan sajian all you can eat dengan gaya sabu dan barbeque di resto ini. Apalagi ditambah tempatnya yang strategis dan nyaman banget. Dan yang paling penting, harganya murah sis. Sebaiknya sebelum datang ke sini, kita lakukan reservasi melalui telepon ya, biar kita tahu apakah di sana ada tempat duduk untuk kita atau penuh. Kecewakan kalau kita udah siap-siap dan sama menempuh perjalanan yang macet dan jauh, terus restonya penuh atau tutup. Nah, setelah itu kita pilih dulu nih menunya. Setelah pilih menu, kita akan diantar untuk memilih tempat duduk. Sekalian si ibanya akan memberitahu cara mengambil dan memasak makanan. Di Royal Hashimura ini, kita bisa pilih tempat yang smoking dan no smoking ya. Dan dilengkapi juga dengan fasilitas free wifi. Cocok banget deh buat kalian yang hobi makan sambil nggak berhenti update di medsos, kayak aku. Sebagai pembuka, kita dipersilakan memilih sendiri cemilan yang tersedia. Ada beberapa menu juga yang bisa kita langsung tahap. Nah, si mbaknya udah datang nih bawa menu yang tadi kita pilih. Aku dan suami memilih shabu-shabu dengan kuah tom yam dan kaldu ayam. Sekarang waktunya kita ambil makanan sepuasnya. Jangan lupa bawa capitan sendiri yang sudah ada di meja kita ya. Bebas ngambil, guys. Sepuasnya. Untuk sebanyak ini.
Step pertama ya, kita dikasih waktu 2 jam, kita bisa ambil sepuasnya di sini. Aku ambil kuah yang tom yam dan dia ambil yang kaldu ayam. Nah, sekarang kalau kita udah ngambil, tinggal kita pasang aja sepuasnya. Jadi selama 2 jam ini kita harus cepat makannya ya, biar kenyang. Pokoknya kalau masih lapar bisa ngambil lagi. Dengan harga 180 berapa tadi? Bisa makan sepuas ini. Minumnya kita bisa pilih bebas. Sayurannya habis guys, aku pengen lagi nih yang ini. Terus aku pengen cobain ini daun apa ya? Enak ya? Sama ini.
lebih enak. Habis 16 nih guys. Udah teler. Oke, teman-teman, itu dia tadi cara makan all you can eat di Royal Kashimura. Nah, si Royal Kashimura ini berada di Jalan Lombok nomor 45 Bandung. Buat aku sih tempat ini sangat recommended banget buat kalian yang mau berbekuan sama keluarga, mungkin sama orang tersayang, karena tempatnya itu cozy banget ya dan Instagramable. Banyak spot-spot cantik buat foto, terus tempatnya juga luas. Pokoknya buat kalian yang masih ragu-ragu buat makan di tempat-tempat ini, pokoknya jangan takut karena harganya itu nggak semahal yang kita bayangkan ya, jadi masih bisa untuk sekali-kali. Tuh kan, totalnya cuma 371 makan sepuasnya. Oke, teman-teman, cukup sekian video dari aku kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan informatif ya. Pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan follow.